Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِهِ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Muhammad Ilyas yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah akan semua karunia yang Allah kurniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang terbesar yang dengannya kita hidup dan kita juga berharap dengannya pula kelak kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi beragama Islam, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang saleh. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tanda syukur kita kepada Allah itu enggak cukup dengan kalimat alhamdulillah. Karena syukur itu harus melibatkan tiga hal. Pertama, melibatkan lisan dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, melibatkan hati. Bagaimana cara melibatkan hati? Dengan meyakini semua yang datang dalam kehidupan kita ini adalah nikmat dari Allah. Suami nikmat, istri nikmat. Jadi kalau nanti, makanya kemudian dalam rumah tangga itu, kalau kita punya suami yang sabar berarti bersyukur. Kalau punya suami yang pemarah, bersabar. Syukur terus. Jadi dalam rumah tangga kita hanya dua. Ya pasti gandeng, syukur sama sabar. Ada kisah, ada namanya siapa ini orangnya, na'udzubillah, jelek banget tapi kisah ini subhanallah. Imran bin Ittan ini seorang tabi'in. Secara fisik orangnya jelek banget secara fisik. Tapi karena dia punya kecerdasan, punya ilmu, maka dia bisa menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Satu ketika lagi bercermin, di depan cermin dia duduk dan mengatakan apa? Wahai istriku, aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bisa menikahi wanita yang secantik dirimu. Kata istrinya,
Mas, aku bersabar punya suami sejelek dirimu. Maka insya Allah kelak kita sama-sama akan ke surga. Syukur sama sabar bergandeng, itu akan masuk ke dalam surga. Kata suaminya, yo saya bersyukur. Kenapa? Perbaikan keturunan. Kata istrinya, aku bersabar mas, ini perusak keturunan. Ini dua ini gak akan pernah nih. Jadi Imran bin Itton itu menikah seorang wanita yang sangat cantik, tapi secara fisik dia orangnya jelek. Tapi disitulah namanya syukur sama sabar itu kemana-mana harus bersamaan. Maka dalam rumah tangga ini semua nikmat. Kalau ternyata nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebuah kebaikan, maka lafadzkan dengan kalimat alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dalam rumah tangga yang datang pada kita sesuatu yang mungkin kurang kita senangi, maka disitulah ada pintu belajar untuk kita bersabar. Kita punya anak, mungkin gak semua anak kita berbakti pada orang tua. Ada yang subhanallah sayang banget pada orang tuanya. Ada yang is rotoanu loh. Tapi bisa jadi dari anak-anak ini, bisa jadi yang mokong ini kelak ini yang paling akan datang cinta kepada kedua orang tuanya. Di antara anak yang paling, mohon maaf ya, mungkin punya tiga anak. Yang satu masih kecil ini meneng anteng. Yang satunya nuwakal banget. Biasanya yang paling sayang pada orang tua kalau sudah orang tuanya tua, ini yang paling bandel. Maka bisa jadi kata Allah apa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita cinta sesuatu dalam pandangan manusia, ternyata dalam pandangan Allah itu adalah satu keburukan. Wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal yang kita cintai dalam pandangan Allah adalah sebuah keburukan. Makanya dua hal ini harus gandeng, syukur pada Allah. Dan puncak dari syukur itu, ini puncak dari syukur ya. Ketika Nabi Muhammad mencontohkan kalimat syukur, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Jadi orang bersyukur itu sebagaimana Nabi cintanya pada Allah ketika turun gelar maksum, maka Nabi memperbaiki, menambah kualitas sholat tahajudnya. Dalam kitab dalam kitab fikih sunnah linnisa itu, bagaimana Nabi sholat tahajud. Rasulullah sholat tahajud pernah satu rakaat membaca Al-Baqarah ditambah dengan Ali Imran ditambah dengan surah An-Nisa. Satu rokaan. Yang ikut di belakang Rasulullah saat itu ada namanya Ubay bin Ka'ab, ada Khuzaifah al-Yamani, satu lagi sahabat saya lupa namanya. Ini tiga-tiganya itu ternyata gak ada yang khusyuk akhirnya Pak. Bukan karena lamanya, tapi karena namanya makmum itu, kalau imam membaca surah yang agak panjang, makmum biasanya memprediksi. Ini prediksi makmum, oh paling 10 ayat ruku kan. Nanti sholat tarawih contoh baca Allahu Akbar bismillah yasin wal qur'anil karim kan banyak. Ini kalau yasin satu rakaat baca yasin buyar hilang jamaah ya. Maka makmum akhirnya prediksi, prediksinya apa? Mungkin 10 ayat ruku. Sahabat ini sama Khuzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab sama nih. Makanya Nabi sampai minta kalau mau belajar Quran salah satunya kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab sama Khuzaifah al-Yaman. Karena ini tiga-tiganya yang memang pernah ikut bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Maka sahabat memprediksi Nabi Al-Baqarah selesai ini ruku. Ternyata Al-Baqarah selesai belum ruku, nambah Ali Imran. Berarti prediksinya nambah, Pak. Ya kan? Oh, mungkin Ali Imran selesai ruku. Ternyata Ali Imran selesai masih nambah dengan surah An-Nisa sampai ketika sudah 5 juz 4 halaman satu rakaatnya baru Rasulullah kemudian ruku. Dan ya Allah, rukunya Nabi itu hampir sama setara dengan berdirinya. Oh, subhanallah. Ini jadi lamanya berdiri ruku, lamanya ruku nanya Nabi, lamanya sujudnya Nabi itu hampir sama dengan berdirinya. Ini namanya syukur. Makanya apa kata Aisyah? Kana Nabi SAW yusalli minan lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah itu salat malam sampai kaki beliau itu bengkak.
Kenapa lama berdiri sampai kakinya bengkak? Itu karena sholat. Kita kan karena asam urat. Pedih gitu. Kolesterol. Maka sampai Aisyah mengatakan apa? Apa kata Aisyah pada Rasulullah? Ya Rasulullah, ma kunta tasna hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Nabi, kenapa engkau lakukan ini ya Nabi? Engkau tuh sudah maksum, Allah ampuni dosa yang telah berlalu dan Allah lindungi engkau dari dosa di masa yang akan datang. Jawaban Nabi singkat. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Bukankah aku senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Berarti tanda syukur kita kepada Allah semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah. Makanya Allah katakan surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan." Ingat, kalimatnya menggunakan kata ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Yang dinilai oleh Allah kelak di hadapan Allah itu, di antara amal perbuatan yang kita lakukan, itu adalah amalan yang berkualitas, bukan amalan yang berkuantitas. Jadi Nabi enggak minta banyaknya, tapi minta kualitas. Makanya benar kalau kata Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'ah. Nabi itu tidak pernah lebih, enggak pernah nambah salat di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, salat malamnya Nabi sama 11 rakaat. Tapi walaupun 11 rakaat panjang. Kita 11 rakaat pendek ikut siapa? Ikut imam. Imamnya ikut siapa? Ikut takmir. Orang kata takmir, jangan lama-lama. Takmir ikut siapa? Ikut jamaah. Nah, jamaahnya takmir, ya nunjuk imam cok sing suwi kan. Tapi pada zaman rahmati Allah, kita akan bahas materi kita masih pembahasan bedah buku Mujibatul Jannati fi Da'i Sunnah, amalan-amalan pembuka pintu surga. Sampai kepada amalan pembuka pintu surga yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Khamsu salawatin. Khamsu salawat. Salat lima waktu fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Ada sahabat minta, ya Rasulullah, nasihatin aku ya Rasul, berikan aku amalan ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, amalanmu satu, jaga salat lima waktu. Sahabat ini bertanya, hal alayya ghairuha ya Rasul, apakah ada kewajiban dari selain yang ini ya Rasul, dari yang lima waktu? Kata Nabi, illa anta tau'ah, kecuali kalau mau nambah salat sunnah. Berarti yang wajib hanya lima waktu. Qala, Nabi kemudian melanjutkan, kewajibanmu yang kedua, wasiyamu Ramadan, kerjakan puasa Ramadan. Sahabat ditanya, qala hal alayya ghairuhu, apakah masih ada yang lain dari selain puasa Ramadan? Maka kata sahabat, kata Nabi, la, tidak ada, cukup puasa Ramadan saja. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau ingin nambah tatawwu, yaitu puasa sunnah. Nabi melanjutkan lagi, qala, kemudian apa ya Rasul? Az-zakah, tunaikan zakatmu. Sahabat berkata, hal alia ghairu, apakah ada yang lain daripada zakat? Kata Nabi, enggak ada, kecuali yang sunnah. Baru kemudian, qala fa adbara ar-rajul wa yaqul, wallah, demi Allah, ini kata beliau, demi Allah, aku tidak akan pernah menambah daripada ini. Ada sahabat yang hanya sholat lima waktu, kemudian apa lagi? Puasa Ramadan sama zakat. Ini aja, enggak pernah nambah dari yang sunnah. Apa kata ini sahabat? Aku gak akan pernah menambah dan aku tidak akan pernah mengurangi. Maka Nabi mengatakan, aflaha in shadaqah, engkau beruntung jika engkau itu jujur. Berarti mengerjakan yang wajib ini sudah cukup. Gak usah tahajud pak. Qobliya mbak dia gak usah. Shadaqah gak usah. Senin Kemis
dosa puasa. Apalagi ditambah dengan puasa Rajab. Keutamaan puasa Rajab, siapa yang berpuasa satu hari terhapus dosa satu tahun. Siapa yang berpuasa dua hari, dua tahun. Siapa yang berpuasa hari yang ketujuh, maka akan terbebas dari tujuh tingkatan neraka, berarti masuk surga. Dan siapa yang berpuasa hari yang kedelapan akan masuk surga dari delapan pintu mana saja yang kalian kehendaki. Yang paling enak hadis paling belakang, siapa yang menyebarkan WA ini akan diampuni dosanya 80 tahun. Paling enak yang itu, enggak usah puasa. Tinggal pondok paketan, hadis itu di-share ke grup. Kalau punya 10 grup, satu grup ada 100 orang, berarti 80 kali 100 kali 10. Wes enggak usah sholat. Anteng di rumah, beli paketan, kirim aja, tinggal nunggu bulan Rajab saja. Insya Allah itu hadis riwayat Indonesia. Kalau sudah amalan-amalan kayak begitu, hadis riwayat Indonesia. Padahal syarat untuk bisa masuk surga minimal itu jaga tiga. Yang wajib dulu jaga, sholatmu jaga, puasamu jaga, zakatmu jaga. Itu aja sudah cukup, gak usah nambah. Tahajud gak usah. Tapi masalahnya, ini masalah. Di mana masalahnya? Ada sahabat tuh kemudian mengomong ini. Allah berfirman di hadis qudsi itu. Au aba inna awwala ma yuhasibil 'abdu yaumal qiyamah bisalati. Yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah dari amalnya seorang hamba itu salat pertama. Makanya perintah Nabi itu pertama apa? Salat. Salat nomor berapa? Nomor dua setelah syahadat. Pertanyaannya sudah syahadat atau belum? Bapak sudah syahadat? Kapan? Itu kan sholat dulu baru tahiyat, Pak. Ini kan syahadat dulu baru sholat. Kapan sih kita syahadat? Pas nikah. Berarti sebelum nikah gak syahadat. Coba jujur, kapan kita syahadat pertama kali? Waktu SD. Tapi syahadat kita kepada Allah itu, makanya kalau sudah syahadat maka sholat sudah nomor satu. Kapan kita bersyahadat? Ketika masih terkumpul, belum ada manusia, masih terkumpul di alam ruh, itu kita bersyahadat. Allah abadikan surah Al-A'raf ayat 172. Kalau nanti ditanya kapan bersyahadat, pas nikah. Berarti sebelum nikah enggak syahadat. Taib, kapan Allah katakan surah Al-A'raf? Apa kata Allah di surah Al-A'raf 172? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim wa dhurriyyatihim alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Apa jawabannya semua ruh? Qalu bala syahidna, tentu ya Rabb, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Makanya kalau ada anak, anaknya orang kafir, bapak ibunya Nasrani, punya anak mati sebelum balik, masuk surga peneraka. Bapaknya Nasrani, ibunya Nasrani, mati belum balik, surga peneraka. Jawaban yang paling ini Allahu a'lam. Tapi masuk surga Pak, apa tandanya? Jadi sebuah hadis. Ada sebuah hadis itu ketika Rasulullah Mi'raj kemudian melihat Nabi Ibrahim di tempat yang tertinggi. Nabi Ibrahim itu kemudian ada di apa namanya? Langit yang ketujuh, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Ibrahim dikelilingi sama anak-anak muda, istilahnya anak-anak kecil. Ditanya oleh Rasulullah, itu siapa? Ini adalah anak-anak yang mati sebelum baligh, tidak menyebutkan anak umat Islam. Makanya kemudian kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu pada makna aslinya di surah apa itu? Surah 30 ayat yang ke-30 Allah berfirman begini. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa
fitratullahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrah maknanya itu bukan suci secara harfiah kayak kita ngartikan suci, enggak, tapi suci mak fitrah di situ dia artinya apa? Ada tabiat kecenderungan manusia untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya fitrah. Makanya contoh, ada pernah, ini kisah nyata. Ada seorang anak yang memang dibesarkan dalam lingkungan ateis. Ini kisah nyata, ini orang Eropa. Kemudian dia enggak mengenal Tuhan, namanya ateis. Di saat sedang terjadi, dia menjadi anggota tentara, jadi tentara. Dan tentaranya itu adalah angkatan udara. Di saat sedang terbang pertama kali, maka muncul kalimat, oh my God. Kalau bahasa kita itu apa? Ya Allah. Dari mana kalimat itu muncul? Padahal dia hidup dari lingkup ateis, tidak mengenal Allah. Makanya Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrah manusia? Kecenderungan tabiat untuk beribadah. Maka kalau ada manusia keluar dari fitrahnya, maka pasti manusia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang gak ibadah, gak akan tenang, Bang. Istilah percaya. Bapak yang biasa tahajud, tiba-tiba kebablasan bangun pas adzan subuh. Ada rasa apa yang dirasakan? Pertama, bangunnya malas. Yang kedua, kondisi fisik gak enak. Kemudian menyesal, itu pasti. Kenapa? Karena tabiat kita adalah kecenderungan untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau ada makhluk yang keluar dari tabiatnya, keluar dari fitrahnya, dia tidak akan pernah merasakan sebuah ketenangan. Saya ambil satu contoh kecil. Allah ciptakan seekor cacing. Tabiat cacing itu di mana? Tempat yang kotor, di dalam tanah yang berair. Coba suatu saat keluar dari fitrahnya. Mungkin jalan-jalan ke mall. Tapi gak usah pakai ini, gak usah pakai lindungi peduli. Gak usah. Karena gak divaksin. Dia ke mall, apakah merasakan sebuah kebahagiaan? Tidak. Kenapa? Karena keluar dari tabiat. Jadi manusia kalau keluar dari tabiat ibadah kepada Allah dia jauhi, maka pasti hidupnya tidak akan pernah merasakan ketenangan. Maka orang-orang untuk bisa meraih ketenangan atau kesenangan hidupnya, maka dia keluar ke diskotik, keluar ke kafe, keluar ke ini hanya untuk apa? Mencari kebahagiaan. Sedangkan orang kalau ingin bahagia, kalau orang beriman itu pasti bahagia hidupnya. Gak akan pernah ke kafe, gak akan pernah ngopi di warung tetangga. Gak, ngopi di rumah itu orang kalau sudah tenang, orang kalau sudah beriman kepada Allah. Maka di sini Allah mengatakan apa? Yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah itu apa? Salat. Kemudian apa kata Allah itu? Di hadis qudsi dikatakan, "Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha." Ketika seorang hamba ini dihisab oleh Allah salatnya, sukses, bagus salatnya, faqad aflaha wa anjaha. Maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung dan termasuk golongan orang-orang yang sukses. Makanya pertama kali dihisab itu adalah salat. Kenapa kok salat? Karena inilah pertama kali Allah wajibkan setelah kita bersyahadat. Berarti ketika kita sudah bersyahadat, sholat nomor satu. Kan sudah bersyahadat. Masa setiap saat harus bersyahadat? Enggak. Cukup syahadat sekali, kita sudah muslim, maka muncul kewajiban pertama setelah syahadat adalah sholat. Makanya Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Ini kalimatnya, sungguh beruntung orang-orang yang salat. Siapa? Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Enggak konik situ. Kalau qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau yang sahun itu wailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Yang mana yang celaka? Yang mereka lalai dalam salatnya. Kalau orang beruntung siapa? Orang yang menjaga salat.
Dan sholat itu bukan dikerjakan, tapi perintahnya apa? Jaga. Kalau amal saleh kalimatnya apa? Wa basyiril ladzina amanu. Terus wa amilus. Kalau amal saleh itu cukup dengan wa amilu, tapi kalau sholat itu enggak cukup dengan amilu, tapi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kalau sholat itu butuh ditegakkan. Sholat itu akan tegak jika tiga faktor kita penuhi. Pertama, dijaga waktunya. Makanya sholat tidak sah kalau dikerjakan sebelum masuk waktu. Waktu yang diperselisihkan sekarang itu adalah waktunya sholat subuh. Subuh kita itu dianggap terlalu malam. Karena ini baratnya, ini ufuk. Ufuk itu artinya batas antara siang sama malam. Ini ufuk, ufuk timur, ini matahari. 20 derajat matahari di bawah ufuk, itulah adzan subuh di Indonesia. Setelah diteliti lagi, ternyata ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk, itu belum ada sinar yang naik ke atas ufuk ini. Sinarnya belum shadiq, tapi masih kadzib. Maka perlu ditunggu lagi, diteliti lagi, maka ternyata katanya butuh 18 derajat. Berarti butuh berapa? 2 derajat lagi naik. Dan 1 derajat itu butuh waktu 4 menit. Maka standar minimum untuk menyelamatkan agar kita menghindari dari perbedaan, maka tunggu sholat subuhnya 8 menit dari adzan biasanya. Tapi kalau ini bahkan 25 menit. Ustaz Agus Basori Al-Um itu punya buku beliau, salat subuh kesiangan kalau tidak seri judulnya itu. Itu 25 menit. Orang lain sudah buyar salat subuh, di sana belum adzan. Iya, dipraktekin kalau pengin tahu salat, coba salat subuh di masjid ABM. Di apa itu? Masjid ini Muhajirin di Jalan Candi Mendut itu. Candi Trawulan. Candi Trawulan, coba di situ. Di situ orang itu, bahkan saya pernah ngisi subuh itu, subuh apa namanya Ramadan. Yang lain sudah buyar, di sana masih makan. Karena menganggap subuh ke siangan. Jadi khamsus shalawat, jaga salat 5 waktu. Tapi ketika apa kata Allah, fa in naqasa, kalau fa in fasadat, kalau salatnya diisap oleh Allah ternyata rusak, apa ancamannya? Faqad khaba wa khusira, maka sungguh dia pasti akan menderita. Wa khusira, dan sungguh dia pasti akan merugi. Tapi belum, ini istilahnya apa, Allah masih berikan solusi. Tapi kemudian fa inna qasa min salatihi, kalau salatnya nanti kurang, maka apa kata Allah perintahnya? Unduru hal li abdi min tatawwu'in, wahai para malaikat, coba perhatikan apakah hambaku itu punya amalan sun sunnah. Makanya kemudian sholat kita itu kalau sudah sempurna, gak usah sholat sunnah. Pertanyaannya, sudah sempurna belum? Wih deh. Tahu Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu orang sholat itu ada 5 tingkatan. Pertama, orang yang sholat, ini kata Ibnul Qayyim, orang sholat tapi disiksa karena sholatnya. Yang kedua, orang sholat tidak dapat pahala. Yang ketiga, orang sholat dapat pahala sedikit. Yang keempat, orang sholat dapat pahala banyak. Yang kelima, orang sholat dengan sholatnya surga didekatkan. Kita bahas sedikit biar paham posisi kita itu di mana. Kelak kata Ibnul Qayyim al-Jauzi. Yang pertama, sholat tapi disiksa. Siapa? Orang yang sholat tapi tidak mampu menyempurnakan rukunnya. Mulai dari rukun wudu, ini perlu hati-hati. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada? Rukun wudu ada? Ayo. Lupa. Ini kayaknya kena Omikron nih. Lali. Kalau di Al-Quran rukun wudu hanya ada 4 di Al-Quran. Kemudian ulama menambahkan ada 3, berarti ada 7. Yang di Al-Quran, di surah Al-Ma'idah yang ke-6. Pertama, wajah. Yang kedua, tangan.
ketiga kepala, keempat kaki. Jadi kalau bapak pengin wudu agar ini solatnya tidak disiksa oleh Allah dengan solat, maka sempurnakan dulu yang empat. Mana batasan-batasan yang empat? Pertama, wajah. Wajah itu dari mana? Kalau ulama dalam kitab Lisanul Arab dikatakan wajah itu apa, mana? Manadhar ilaiha minal muwajjahat. Orang kalau bercermin yang terlihat oleh mata kita itu adalah wajah. Jadi kayak gini nih wajah. Bagian ini bagi ibu-ibu, ini bukan wajah ini. Ini sudah masuk kategori aurat. Maka wanita kalau nanti pakai mukenah, jangan pakai yang longgar ininya. Maka pasti akan ketarik bagian sini, terbuka auratnya. Baik. Ini wajib. Yang kedua, apa yang wajib? Tangan sampai ke siku. Ini wajib. Yang ketiga, kepala. Mana kepala? Oke, kepala itu dari mana sampai mana? Dari tumbuhnya rambut. Kalau tadi ke bawah namanya muka, kalau ke belakang namanya kepala. Jadi kepala itu dari tumbuhnya rambut ilal qafah sampai ke tengkuk. Tengkuk itu ini. Makanya kalau hadis Al-Bukhari itu, ini yang saya yakin para bapak mencontohkan. Walaupun bermadzhab Syafi'i nanti berbeda pelaksanaannya. Ini kalau kita mengikuti madzhabnya Imam Ahmad, untuk menyempurnakan dan kehati-hatian saja, kita mengambil air wa masaha bi ra'sihi wa bada'a bi muqaddami ra'si thumma masa ilal qafa, menggunakan kedua tangan dari tumbuhnya rambut berjalan ke belakang ilal qafa sampai ke tengkuk. Thumma raja'a ilal makanil ladhi bada'a, kemudian kembali ke tempat semula. Ini kepala. Kemudian telinga ini tumbuh di kepala, maka karena tumbuh di kepala ini tidak dimasukkan. Ini juga, kalau kata Imam Ahmad, ini masuk dari bagian kepala, maka tidak usah mengambil air baru. Jadi cukup begini, dimulai dua tangan ke belakang sampai ke tengkuk, balik ke depan ke tempat semula, habis itu jarinya masukkan ke dalam, jempolnya diputar di belakang. Selesai satu kali. Ini rukun. Walaupun ada yang wudhu begini. Ada, ini bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Karena Syafi'i mengatakan satu helai rambut pun itu sudah mewakili dan sudah sah wudhunya. Tapi kalau kita mengambil bahasa kalimat Al-Quran, yang dibasuh bukan rambut, tapi apa? Kepala. Maka cukup kepala saja, lebih aman. Baru yang terakhir kaki. Ini yang rukun. Makanya kalau sholat kita kemudian ini wudhunya enggak sempurna, maka sholat kita nanti akan disiksa. Dan juga perlu diperhatikan, ketika ada orang wudhu, kalau buang air kecil jangan berdiri. Iya, karena orang kalau kencing berdiri, maka sisa air kencing itu tidak akan pernah sempurna. Iya, apalagi kemudian nanti habis sholat, habis kencing, wudhu dipakai sholat, ketika dia sedang rukuk sama sujud, sisa air kencing yang sudah di luar itu pasti akan keluar. Ini kalau sholat kayak begini, maka sholatnya akan disiksa. Yang kedua, sholatnya tidak dapat pahala. Mana yang sholat tidak dapat pahala? Mulai dari takbir sampai salam, hanya sebatas pikiran urusan dunia aja diikuti. Mulai dari jemuran yang belum diangkat, masak menu apa, habis ini mau kemana. Dalam sholat kalau ini dari awal itu bisikan terus yang ada, maka sholatnya tidak dapat pahala, tapi tidak akan disiksa lagi dengan sholatnya. Tapi gak dapat pahala, Pak. Sholat gak dapat pahala berarti di mana tempatnya? Ya ke neraka. Kan gak dapat pahala, karena yang akan pertama dihisab oleh Allah, Pak. Sholat. Ini kalau dari pertama sampai selesai salam, ini gak ada khusyuk-khusyuknya sama sekali. Istilahnya bisikan aja. Karena emang syaitan itu benar. Namanya apa? Syaitan yang di masjid. Ini gak pernah ke diskotik nih syaitannya. Iya, mau di masjid aja, Pak. Di tempat-tempat ibadah. Apa nama syaitannya? Khin. Lupa. Namanya Khinzib atau Khanzab. Ini hadis. Ada sahabat namanya Abdullah Utsman, bukan Utsman bin Affan ya. Ini namanya Utsman bin Abil As. Datang pada Nabi, ngomong, "Ya Rasulullah,
Inna syaitan qad hala baini wa baina salati ya Rasul. Sesungguhnya syaitan itu telah menghalangi antara aku dengan salatku. Wa qiraati, dan dia juga menghalangi antara aku dengan bacaanku. Kacau bacaannya. Oh, kadang kita baca wal asri, kadang sampai ke surah At-Tin. Wal asri. Ah, sampai kadang ke surah apa? Ya At-Tin ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baca, bahkan kadang kita membaca surah An-Nazi'at ditutup dengan surah Abasa. Kan harusnya kan fa idza ja'atit tammatul kubra, karena sama awalnya fa idza ja'atis shakhah. Enggak sadar. Ini seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As, begitu, Pak. Maka kata Rasulullah apa? Ini syaitan, yuqalu khinzib, itu khistan, namanya khinzib. Khinzib ini kalau dengar adzan dia lari terbirit-birit. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Kalau ada satu kampung, ada minimal 3 orang muslim, kemudian tidak didirikan salat, maka kampung itu sudah dikuasai sama syaitan. Maka kemudian hukumnya adzan itu wajib, wajibnya tapi wajib apa? Kifayah. Kalau satu kampung, contoh di sini di Masjid Sobri sudah adzan, kalau kita di sini dengar sudah enggak usah ada adzan, enggak masalah. Jadi kalau satu kampung sudah terdengar, maka cukup. Tapi kalau ada masjid semuanya adzan, enggak masalah. Maka para jamaah dirahmati Allah, kemudian benar itu syaitan. Maka kata Rasulullah, Pak, fa idza ahsastahu, kalau syaitan sedang menghalangi antara dirimu dengan salatmu, fata'awud billah, maka kalau kacau, Pak, solatnya kacau banget, jangan lupa ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal yakfil ala yasarika talata, dan jangan lupa meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Itu kalau pas solat kita lagi kacau, kan pernah pasti, Pak. Ada momen-momen tertentu kita solatnya kacau. Saya pernah solat tuh sampai 2 kali salah saya. Salat asar dapat 2 rakaat salam. Kacau, kenapa? Saat itu ada undangan, suruh bawa anak nih, apa namanya? Anak ngaji itu loh, anak yatim itu. Ternyata sudah asar, anak yatim enggak tekok-tekok, kan wajar. Itu sana sudah siap, jauh jaraknya, jauh di apa namanya? Belakangnya Unmu. Sedangkan kita masih di Singosari, acaranya jam 4. Tuh kacau benar. Jangankan itu, Nabi saja pernah sholat asar itu 2 rakaat. Nabi pulang, Pak. Di tengah jalan ditanya, ada sahabat, satu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah kita tadi sholatnya qasar ya Rasul?" Kata Nabi, enggak qasar. Lah kenapa kok sholat 2 rakaat ya Rasul? Nabi enggak percaya kalau itu 2 rakaat. Maka kemudian Nabi apa tanya pada sahabat yang lain, "Benarkah tadi 2 rakaat?" "Benar ya Rasul, kami anggap engkau itu melaksanakan sholat qasar. Mungkin ada perintah istilahnya apa? Boleh qasar kondisi sedang mukim. Siapa tahu kan ada." Jadi sahabat diam. Tapi ada yang bertanya. Kata Rasulullah, astagfirullah. Maka Nabi kemudian sholat lagi 2 rakaat tanpa diulangi. Jadi kalau bapak lupa rakaat, mungkin sudah 3 rakaat, kemudian sudah salam tanya, "Pak, tadi kayaknya kurang 1 rakaat." "Iya dah." Enggak masalah, ngobrol habis itu tinggal cukup tambah 1 rakaat dan tutup dengan apa? Sujud sahwi. Tapi Nabi melakukan itu karena biar ada hukum setelahnya. Bukan jangan disamakan. Wong Nabi aja pernah. Jangan, Pak. Nabi itu salah baru ada hukum. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana tipikal orang yang sholat dapat pahala sedikit? Siapa? Orang yang ada khusyuknya tapi enggak khusyuknya lebih banyak. Dari sholat maghrib tadi mungkin 10 menit. Jujur, berapa yang khusyuk dari 10 menit? Tahu khusyuk, Pak? Apa khusyuk itu? Khusyuk enggak ngerti. Khusyuk Ustaz, Masya Allah. Apa bukti khusyuknya? Wong saya sholat subuh 2 rakaat. Ya belum tentu khusyuk. Khusyuk itu 2. Pertama,
hadirnya hati dalam sholat itu. Yang kedua, tenangnya anggota tubuh. Jadi kalau ada orang sholat sedikit-dikit begini, begini, banyak bergerak, itu berarti dalam sholatnya tidak khusyuk. Tenangnya hadirnya hati dan tenangnya anggota tubuh itu namanya khusyuk. Maka di sini jamaah dirahmati Allah, orang yang sholat yang ketiga dapat pahala sedikit, lebih banyak apanya? Enggak khusyuknya. Yang keempat, orang yang sholat banyak pahalanya, berarti lebih banyak khusyuknya daripada tidak khusyuknya. Dari 10 menit mungkin khusyuknya 7 menit, 3 menit tidak khusyuk. Yang keempat, orang yang dari awal sampai akhir dalam melaksanakan sholat itu benar-benar khusyuk. Seperti apa? Ada seorang tabi'in ketika sholat lagi sujud, burung-burung merpati di kota Mekkah itu kan banyak mang. Itu apa? Dia enak hinggap di punggung-punggungnya itu. Berarti apa? Ruku sama sujudnya orang-orang yang benar khusyuk itu begitulah lama. Dari 5 tingkatan di mana posisinya? Yang keempat insyaallah ya. Subhanallah. Baik, salat adzan dulu kita. Thank you.
Baik, kita lanjutkan. Ada satu hadis lagi sebelum mungkin nanti kita buka pertanyaan, barangkali ada yang mau tanya. Ternyata ketika kita mengerjakan yang wajib, menyempurnakan yang wajib, maka sudah terbuka pintu surga. Tapi masalahnya semua aktivitas ubudiyah yang wajib belum kita laksanakan dengan sempurna, maka butuh tambahan apa? Sunnah. Tapi kalau wis wede Pak, yakin wis khusyuk, enggak usah yang sunnah, enggak masalah. Tapi karena pasti dalam salat kita ada ketidakkhusyuan, dalam salat, dalam puasa kita ada ketidaksempurnaan, dalam zakat kita ada ketidaksempurnaan, maka perlu. Kalau kata Rasulullah, kata Allah, unduru hal li'abdi min tatawwu'in. Coba perhatikan wahai malaikat, jika hambaku itu mungkin punya amalan sunnah, maka sempurnakan kekurangan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Ini ada sebuah hadis lagi, ini sama intinya. Ada seorang laki-laki datang pada Nabi, faqala ara'aita, apa pendapatmu ya Rasulullah, idza sallaitu al-maktubat, jika aku mengerjakan salat 5 waktu, wa sumtu ramadan, dan aku hanya berpuasa ramadan, wa ahlaltul halal, aku makan yang halal, wa haramtul haram, dan aku maka meninggalkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'an, dan sedikit pun aku enggak nambah. Berarti salat wajib enggak pakai sunnah, puasa Ramadan enggak pakai sunnah, cuma ini yang penting, makan yang halal. Kita ini juga sulit makan yang halal. Mungkin rezeki kita halal, tapi kadang kita beli di luar, belum tentu yang kita makan halal. Di Malang itu ada 10 warung yang digrebek sama kepolisian kemarin, yang ternyata menggunakan daging anjing. Coba lihat di internet, buka, digrebek daging anjing, nyata daging anjing, olahannya daging anjing. Tapi masalahnya sampai sekarang masih diizinkan buka. Alasannya apa? Nunggu stoknya habis baru nanti gak di ya, coba kemarin ada 10 tempat lokasi di Malang ini. Siapa tahu nanti Bapak pernah ke situ. Siapa tahu loh Pak. Kan kita gak tahu kan. Insya Allah kalau gak tahu masih Rufi Al-Kalam. Tapi ngerti sih, balik lagi kok enak, ini jadi masalah. Kemudian apa? Ahlaltul halal, aku makan yang halal dan meninggalkan yang haram. Walam azidna ala dzalik, dan aku tidak menambah sedikit pun daripada yang itu. Apa kata Rasulullah? Adkhulul jannah. Apakah aku masuk surga ya Rasul? Maka Nabi mengatakan na'am, berarti pintu surga terbuka jika mampu mengerjakan yang wajib dengan sempurna. Yang penting 3. Salat, puasa, zakat. Yang perlu diingat. Mungkin barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Bahasanya amalan membuka surga ya. Iya. Pertanyaannya sederhana, bukan? Adakah amalan yang bisa menutup pintu neraka? Karena setiap makhluk manusia yang ingin masuk surga kan melewati situ. Iya. Berarti di bawahnya neraka. Barangkali ada amalan yang bisa menginspirasi kaum muslim yang berbuat maksiat. Iya. Bisa seperti itu kan? Makasih Ustaz. Baik. Di surah Maryam ayat yang ke-71 dan 72 Allah mengatakan begini. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidaklah bagi manusia, semua manusia, di sini ayatnya umum ya, ancamannya semua manusia, illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka. Kana ala rabbika khatman bahdiyah. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kata-kata mendatangi terjadi perbedaan di kalangan ulama mufassirin. Kalau saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud. Ini beliau menafsirkan kata mendatangi dimaknai semua manusia pasti melewati sirat. Jadi mendatangi neraka itu bukan datang ke nerakanya, tapi maksudnya semua orang pasti lewat sirat. Makanya di sebuah hadis dikatakan begini, tumma yu'ta bil jasri. Kelak ketika manusia kumpul di padang mahsyar, maka Allah akan mendatangkan dengan satu titian.
Kulna, kami para sahabat berkata, wa mal jasru, bagaimana karakter jembatan itu ya Rasul? Maka Nabi mengatakan apa? Madhadatun mazillah. Karakternya adalah licin dan menggelincirkan. Alih atotif, sudah licin menggelincirkan, di atasnya juga ada kawat-kawat berduri yang ujungnya seperti pohon sa'dan yang bengkok. Dan kemudian ayat yang ke-72 nya itu yang jadi solusi. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami, kata Allah, selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini berarti terbukanya pintu surga bagi orang bertakwa. Dan berarti kalau orang bertakwa maka pasti tertutup pintu neraka. Dan ini yang jadi pembuka pintu neraka, apa? Wa nadzarud dzalimina fiha jitiya. Dan kami, kata Allah, biarkan orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam kondisi berlutut. Berarti tertutupnya pintu neraka itu kalau kita mampu mengerjakan yang wajib, dan terbukanya pintu neraka itu kalau kita punya sifat zalim. Makanya hati-hati. Salat sudah, puasa sudah, bahkan zakat sudah, tapi mohon maaf, pernah mendzalimi orang lain, ini urusannya panjang. Terutama tuduhan itu berat. Tuduhan orang, kita tuduh dengan yang gak benar. Contoh ada orang menuduh, oh, ustaz itu gak benar, kita gak punya bukti. Ini dosa besar, bahkan dosa yang terbesar, mengalahkan dosa riba itu ketika kita menjatuhkan harkat martabat orang lain di depan orang lain. Makanya kalau kapan pintu neraka itu tertutup, ini hadis, ketika datang bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Berarti kalau kita berpuasa di bulan Ramadan itu sudah pasti terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Tapi ingat, ini kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau urusan hablum minannas enggak selesai, ini yang jadi masalah. Makanya jangan pernah ngutang. Karena ngutang itu terbukanya pintu neraka bagi siapa? Yang enggak sanggup nyaur. Iya. Ibu-ibu jangan terlalu banyak ikut arisan. Karena arisan itu tak ubahnya pintu utang. Apalagi di arisan itu ada makan-makannya. Maka makan-makan di arisan itu masuk kategori makan harta riba. Dan iya Pak, istri bapak yang ikut arisan, ada yang dapat kemudian ketempatan, yang ketempatannya bukan makan, maka orang yang datang ke sana makan-makan harta riba. Lu ustad, bukan ustad, hadis. Lemana pintu ribanya? Karena akadnya di awal. Sama dengan kayak begini, wis tak pinjemin uang 10 juta, tapi tolong kembalikan 10.500. Riba? Riba. Tapi kalau enggak ada akad, Pak nih tak pinjemin 10 juta, nanti kalau sudah punya uang kembalikan. Ternyata sama yang punya uang, 1 tahun kemudian dikembalikan 11 juta. Riba apa tidak? Nah. Bahkan itu menjadi pribadi yang terbaik. Kenapa? Karena di awal enggak ada akad. Tapi kalau dari awal sudah ada akad keduanya, itu riba. Tapi kalau yang kedua, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya orang yang terbaik, ahsanuhum qadha, orang yang terbaik adalah orang yang paling bagus dalam membayar. Di zaman Nabi ada sahabat yang pinjam unta, ngutang unta umur 2 tahun. Setelah waktunya bayar, gak punya unta yang umur 2 tahun, punyanya unta yang umur 4 tahun, dibayarkan. Berarti kan apa? Kelebihan. Maka muncul hadis ini. Jadi terbukanya pintu neraka itu kalau ada kedzaliman kepada orang lain. Makanya sampai ada hadis begini, Pak. Man kanat lahu madlamatun li akhih min ardihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Kalau pernah kita mendzalimi orang lain, baik itu irdin. Irdin itu artinya ngerasani, menjatuhkan orang lain, au syai'in atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka selesaikan itu di dunia. Kenapa? Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Karena kelak ada satu hari dinar sama dirham wis gak payu. Yang payu apa? Pahala sama dosa. Makanya untuk menghindari pintu neraka, hindari sifat zalim. Insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
insyaallah kita lanjutkan 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.